baru kencang jualan. Strateginya gimana, Pak? Jadi strateginya Bapak SM harus mengeluarkan pajak sendiri untuk reward-reward timnya. Itu yang benar. Betul enggak? Setuju enggak? Luar biasa, bahkan di sini
posisi yang sangat bagus untuk investasi, karena beli di kala murah, jual di kala mahal. Itulah properti. Pasti untung terus, properti luar biasa. Luar biasa, itu tadi salah satu SPV dari tim kita. Langsung aja ya, ditanya timnya malah dia presentasi tentang Mekarta. Gak apa-apa, sekalian jualan. Langsung telepon kesini nih. Raja, nah, bisa langsung telepon ke Pak Raja. Kalau timnya gimana nih Pak sekarang? Saya tanya timnya. Kalau timnya untuk saat ini memang kita masih tetap berupaya supaya dapat hasil yang semaksimal mungkin melalui pameran, akuisisi, juga beberapa presentasi di tempat-tempat yang lain. Cuma untuk saat ini tim saya memang lagi terkenal dengan manpower ya, karena kemarin banyak yang ingat dari 10 orang tinggal 4 orang, bayangkan. Waduh, luar biasa. Jadi saya sampai pasang iklan di dua media, media cetak dan elektrik, ya kan? Ya harus korban-korban sedikit lah untuk nambah kekuatan di tim saya. Mudah-mudahan tim saya ke depan bisa lebih maju, lebih dobrak penjualan dan hasilnya bisa dapat yang maksimal. Oke, terima kasih guys. Belum menuju atas, belum. Nanti saatnya mengejar tim-tim yang di atas yang pada aja deh. Oh siap. Oke. Semangat pada aja. Semangat. Terus dulu dong. Terus. Oke. Wawancarai salah satu sales kita yang udah pameran di IP. Ini kabur-kaburan terus. Gimana nih Mas Andi? Iya. Nah, dapat berapa database hari ini? Dapat 5. 5 database. Iya. Semangat. Ada yang harus prospek kan? Satu doang. Iya. Nanti di follow up, diulang buat lokasi. Baik. Semangat, baik. Sandi. Ya, tadi ada satu customer tapi dikerubutin sama banyak sales. Gue mau nanya kenapa Mary kerubutin? Oke. Dia mau ngambil yang unit G-nya. Kenapa Mas? Tadi kok sampai dikerubutin gitu kan customer-nya? Iya, itu customer-nya mau ngambil yang Q ke Central Park yang lantai 10 unit G. Yang di tower D. Dia suruh jam 2 besok langsung kabarin dia, langsung kontakin dia, terus ketemuan sama dia jam 2 di apartemen dia. Oh, boleh, siap. Kita berjumpa jadi dia. Sudah. Semoga lancar. Semoga sukses. Besok ditemani nama Ben Rajat ya. Amin. Sukses. Kasih alamatnya enggak? Nah, tapi next jangan dikerubungin kayak gitu ya sama yang lainnya. Yang pelakunya. Semangat jualan. Dapat berapa database hari ini? Dapat 4. Berapa? 15 gitu ya. Ya udah. Lah. Ya mamanya ya. Mamanya jadi. Ya. Masih udah dapat berapa data hari ini? Total ya. Total dapat 8. Kurang. Jualan lagi. Mana? Jualan dong nih jagoan-jagoannya ini nih. Jakarta. Gua lagi di BIP, lagi pesan makan dulu karena dari jam 20 makan sekarang saatnya hari ini selesai, saatnya pulang ya. Berbi katanya. Bu, gimana Bu? Ah, lumayan pusing. Hari ini jualan dong. Dong. Sabar Bu ya, tetap semangat. Bu guys, sekarang gua lagi di Jakarta, tempatnya di macet sangat. Gua nungguin tim gua ya.
closing yang banyak. Nah, sudah mulai lancar, kita terusin perjalanan sekarang ya. Tetap semangat, tetap jalan. Oke guys, gue udah nyampe di Buran Plaza. Gue mau ketemu tim gue dulu. Dan yang belum lihat mobil baru gue, Honda CR-V 2005. Keren gak bro? Hasil dari Mekarta pastinya. Makanya jualan yang banyak ya, biar bisa gapai semua mimpi-mimpi. Oke? Okay?